散了。Allahu Akbar, Alia. Kenapa rambut kamu kayak begini, Dek? Hai Sobat Nayara, it's me Naya. Jadi di video kali ini itu aku pengen ngebales prank mama aku, guys. Jadi kalian pasti inget dong video yang pas banget di upload tanggal 18 April. Itu aku di prank sama mama aku di ulang tahun aku yang ke-12. Jadi aku di prank, didatengin ondel-ondel. Dan sekarang aku gak mau kalah, aku harus bales hari ini. Itu tepat tanggal 21 September. Aku pengen langsung aja surprise-in mama aku. Jadi aku tuh hari ini tuh by the way, aduh aku lupa kasih tahu, hari ini aku gak sendirian, tapi aku bareng sama Ciara dan Farah. Pasti sama mereka lagi, guys. Dadam. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, guys? Kita mau surprise-in Mame. Oke, jadi hari ini kita mau surprise-in plus ngeprank Mame. Hari ini tuh tepat ulang tahun Mame yang ke 40. Oke, guys, karena sekarang tuh mama aku lagi pergi, aku pengen telepon mama dulu buat izin pergi hari ini. So, ya. Oke, guys, ini aku lagi. Yes. Halo. Halo, Ma. Assalamualaikum. Ya, bareng. Ya, Ade sama Ciara sama Farah boleh ke mall enggak, Ma? Ngapain, Nak? Mau main-main aja sih, soalnya kan udah lama enggak ke sana. Ade ada yang dicari. Iya, soalnya mau nyari peralatan untuk tugas besok juga. Oh, gitu. Ya iya. Udah. Ade hati-hati ya. Mama pulang agak malam, Dek. Oke, Ma. Ya, Mama pulang jam berapa? Paling jam 9 lah. Oke. Ya. Ya sayang. Dah, Ma. Iya. Assalamualaikum. Salam. Oke, guys, jadi sekarang kita udah ada di Secret Recipe. Karena kita mau beli kue Mame dulu. Yang paling best seller yang mana? Yang slice atau yang mana? Yang ini, yang birthday cake. Namanya kita di black and white. Oke, guys, jadi kita udah selesai beli kuenya. Sekarang kita langsung mau ke salonnya karena langsung mau ombre rambut. Dan bersama kita harus mereka siapin mental, takutnya dimarahin sama mama. Iya. Tapi bakal seru sih kayaknya mereka. Jadi kuenya tuh kita titipin dulu di bawah. Nanti pas udah selesai ombre rambut, baru deh. Baru deh kita ambil kuenya di bawah. Oke, sekarang aku langsung pengen. Udah nyampe salon nih. Rambut di kamera kelihatan sih tadi udah diambil juga kan. Sekarang aku langsung pengen ngambil kue yang tadi aku pesan di Secret Recipe. Kue yang tadi. Oke, guys, jadi aku udah beli kuenya. Ini ada angka 40-nya juga sesuai umur mama sekarang. Dan habis ini kita mungkin mau makan dulu terus baru pulang. So,
Iya, jadi karena mama juga pulangnya masih jam 9, kita masih bisa makan dulu lah ya, masih ada waktu. Sekarang masih jam 8. So, yuk langsung aja. Oke guys, sekarang kita udah sampai rumah. Ini kuenya, kayaknya kita harus susun kuenya dulu ya deh. Oke guys, jadi sekarang aku udah sama Mbaknya. Nanti Mbak yang ngejagain kuenya. Terus nanti pas aku bilang prank, langsung kuenya dibawa ke tempat mama. So, siap ya Mbak? Oke, bawa nih. Oh, siap. Bakal ada kamera tersembunyi untuk lihat ekspresinya mame. So, ya, yeah. Nanti kita bakal lihat di situ. Sekali-sekali mah. Ya Allah, kamu kan sekolah, nak. Kan pakai kerudung. Ya Allah, apa kata ayah? Kamu kan tahu, mama udah pernah cerita kan, Dek? Kamu waktu mau nail art mau ke Bali, kamu ingat enggak? Mama bilang kan apa? Dek, mama aja enggak boleh sama ayah kuku-kuku panjang, pakai kutek segala macam itu enggak boleh. Mama belain kamu waktu itu kita diem-diem pakai nail art biar kamu ngerasain oh kayak gini pakai nail art. Udah itu pulang dari Bali kan udah kita hapus. Ayah nggak tahu loh sampai sekarang. Mama belain kamu sampai begitu, Al. Please, Ma. Ini udah kayak gini rambut-rambut kamu mau niru-niru siapa sih, Dek? Udah ngerasa artis gitu, Dek? Ya Allah, nggak boleh gitulah, Nak. Kamu dengar omong Mama. Mama udah bilang kan, Dek, orang mau pakai softlen, orang mau gaya pakai rambut warna-warni, mau pakai kuku segala macem. Yang penting kamu enggak gitu. Kamu mau gaul sama siapa aja, Mama kasih izin kok. Mama nggak batasin. Apa Mama pernah ngelarang-larang kamu nggak boleh main sama si A, nggak boleh main sama si B? Cuman aturan yang memang sudah ditetapkan di rumah ini ya kamu ikutin. Nggak boleh deh kayak begini. Walaupun kamu sekolah pakai jilbab juga, kalau dibuka apa segala macem kan,
Gak boleh, Mama. Kalau ayah pulang lihat beginian, kayak mana coba? Oh, ini kan bagus. Mama panggil itu deh, suruh Mbak Sofi biar bantuin diitemin lagi. Gimana ini, Dek? Kamu ya Allah, Alia. Kamu lihatlah, Mama. Kamu boleh tanya sama siapa yang ngikut Mama dari dulu tinggal sama-sama kita di sini sama Teteh tuh. Teteh udah 14 tahun ikut kita kan? Pernah enggak Mama warna-warnain rambut? Enggak pernah, Dek. Bukan apa-apa, buat apa sih gaya-gayaan? Apalagi ini hijau, merah, biru, abu-abu. Kamu kira udah keren kayak begini? Enggak, Nak, enggak keren. Terus Mama kan udah terlanjur. Ya udah terlanjur, udah terlanjur. Ya udah, tapi besok Mama telepon Mbak Sofi untuk toning rambut kamu. Ditoning lagi, dihitam lagi. Berapa kamu bayar ini? 1.200.000. Allahu Akbar. Kamu udah ngerasa bisa nyari uang, Alia? Kamu begitu, Alia. Kamu bilang, "Mah, uang YouTube aku masukin rekening aku. Semuanya utuh. Biar begini, biar begitu, Mama ikutin. Uang endorse, uang apa? Masukin rekening kamu." Iya. Oke. Mama ikutin kan, Dek? Mama enggak pakai uang kamu, gitu kan? Tapi enggak kayak gini juga gitu loh. Kamu oke, udah besar, kamu bisa cari uang. Tapi enggak kayak begini gitu loh, Alia. Ikut aturan, aturan. Kan Mama udah bilang, kuku, kutek kan, itu enggak ada. Rambut mau pirang-pirang itu enggak ada. Mau pakai softlen, enggak ada. Buang-buang uang deh. Besok juga Mama panggil Mbak Sofi untuk toning lagi rambut kamu kayak begini. Kamu boleh deh cek sama nenek. Gak pernah, Nak. Mama semasa gadis, Mama semasa Mama seusia kamu gaya-gaya begini-begini. Aduh, gak pernah, Alia. Sayang, Ma, kalau ditoning lagi. Kamu ngerasa keren kayak begini? Hebat, gaya gitu, ngetren. Keren itu gaya dan sebagainya itu kalau kita jadi diri sendiri, nggak ngikut-ngikut orang. Ini udah kayak, ya Allah, rainbow rambut kamu udah warna-warni kayak begini, Al. Masa Ciara sama Farah nggak ngasih tahu sih, Nak, kalian, Nak? Udah, tapi tadi dianya ngeyel. Ih, bukannya kalian tadi malah nyetujuin ya, malah ngomong bagus. Enggak, Far. Kan kalian juga temenan sama Alia dari kelas 1. Nah, udah tahu kan Alia kan enggak aneh-aneh lah gitu loh maksud Mama. Kita juga kan di sini kan Ciara, Farah udah biasa. Tahu Mama kayak gimana, Ayah kayak gimana, kan enggak macem-macem gitu loh, Nak. Buat apalah kayak begini-begini kan? Mama telepon Mbak Sofi deh. Jangan. Besok hari Sabtu Minggu kan? Kamu besok mau itu karate loh. Ujian kenaikan sabuk. Mama udah ditelepon senpainya. Terus karate kamu gimana? Kamu mau begini-begini gitu? Mau pakai apa? Pakai jilbab karatenya? Mikir deh. Sebelum ngapa-ngapain itu ngomong. Kamu bilang tadi mau main, mau beli kegiatan-kegiatan kamu untuk acara apa itu? Ci, katanya ada tugas di sekolah. Buat apa? Buat mau ke Gramedia lah, mau apa segala macem. Tapi malah begini. Kamu gak ngerasain sih, Dek. Coba, Dek. Apa yang gak Mama ikutin, kan? Mama ikutin. Mama, kok nangis? Kan cuma prank! Alia itu udah tahu gitu loh, aturan itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macem itu udah ada aturannya. Ih, mana mereka nggak jujur lagi? Nggak bilang ya Allah. Itu aduh, ketahuan umurnya dong. Aduh, kepala. Mama, maaf ya, Mama udah bikin sedih tadi.
sebagai gantinya. Ya Allah, ini beneran. Jadi apa ya, Naya itu nggak pernah gitu loh, nggak denger omong kayak begini. Biasanya kalau dinasehatin, dikasih tahu tuh masih denger omong. Memang kadang kita suka berbantahan ya, si Naya mau nail art lah, mau pakai apa namanya putex dan sebagainya gitu. Tapi apa ya, dibilangin keluarga kita lurus-lurus aja juga, ya nggak juga sih. Bukan berarti juga yang pakai kutex, yang tirangin rambut atau yang pakai softlens itu nggak lurus, itu nggak juga gitu. Cuman memang dari zaman dahulu kala di tradisi keluarga kita tuh nggak pernah yang ada aneh-aneh seperti ini seperti itu. Itu nggak, bukan aneh ya, maksudnya ya bolehlah dibilang kita kampungan atau kita nggak keren dan sebagainya, tapi ya inilah keluarga kita gitu kan, nggak pernah yang aneh-aneh dibuat-buat ya, jadi diri sendiri gitu loh. Karena saya juga dari dulu nggak pernah, Teteh udah di sini 14-15 tahun ya Teh, ya. Pernah nggak ibu mirang-mirangin rambut, nggak pakai kuku palsu, pakai softlens itu nggak pernah gitu. Jadi ya udah, emang kita begini gitu. Jadi diri sendiri itu lebih baik daripada ngikut-ngikut orang gitu. Tapi kok Rafa kayak ngumpetin sesuatu tau sih? Iya, ada sesuatu buat Mame. Nungguin ya. Happy birthday. Allah. Aku kayak di rumah sebelah. Iya, nemu di atas kulkas. Makasih Rafa, terharu. Jadi makasih banget, apalagi ini masuk ke fase usia remaja. Jadi remaja, jadi iya, remaja setengah tua kalau dibilang ya. Semua yang ada di sini minta doanya supaya saya sehat. Amin. Semua doa-doa yang terbaik, pokoknya doain saya terus. Yang penting itu doa, doa yang utama. Tambahin Rafa, doanya apa? Ya, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Cepet naik haji. Amin. Ya, pokoknya sukses terus. Amin. Si harapannya. Amin. Tak uang ya. Apa sih, Mama sih kaget karena baru pulang ya tadi ya. Naya memang sebelumnya izin dia mau ke mall, katanya mau ke Gramedia, ada yang dibeli sama Farah sama Ciara. Biasa kalau udah jalan sama mereka ya udah aman, paling makan, nonton, biasanya gitu. Terus pas pulang-pulang ngeliat gayanya seperti ini, malah salah-salahan lagi mereka. Tapi Farah sama Ciara aktingnya bagus loh. Kompor apa sih? Ya, kompor meleduk, apa? Meleduk ya. Kompor meleduk gitu. So, segini dulu video aku kali ini. Jangan lupa kalian semua untuk like video ini, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari Kunaya. Bye! Dada-dada dong. Ucapin ya, Wan. Selamat ulang tahun Ibu. Semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat terus ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ya Allah. Wih, udah kayak orang lebaran. Kayak orang lebaran.